Hari pertama pelaksanaan PSBB di perbatasan Bekasi Kota dan Jakarta Timur. Pemeriksaan cukup ketat dan pembonceng dilarang masuk Bekasi. Sepeda motor harus satu-satu penumpang. Ya, kita lihat di sini kendaraan bermotor semua diperiksa ketat oleh aparat keamanan dan diperiksa tujuan kemana pembonceng dilarang. Nah, disuruh kembali ini. Yang membonceng disuruh kembali ke Jakarta. Ya, harus pakai masker. Jadi dilarang masuk Kota Bekasi untuk yang tidak pakai masker dan membonceng. Ya, ini juga tidak boleh masuk Jakarta untuk yang tidak pakai masker. Jadi pemeriksaan di sini cukup ketat. Ya, itu yang pakai boncengan dilarang masuk Jakarta.